Halo guys, jumpa lagi di Purnomo Danang Channel. Hari ini pulang kerja, lihat kandang, kita mau beres-beres guys. Nih lihat, ini kotorannya sudah numpuk karena kita keseringan jalan-jalan ke tempat penangkaran-penangkaran teman-teman ya. Jadi penangkaran kita sendiri jadi terbengkelai. Hari ini agendanya kita mau bersih-bersih ya guys. Bentar guys. Kita bersihkan kotoran-kotoran di kandang burungnya guys. Oke, tapi sebelum itu coba perhatikan guys, ternyata ada dua kandang ini yang sudah siap panen ya. Ada Amprit Jepang dan Zebrafin. Saya belum sempat lihat, tapi ternyata coba dilihat ke sini, sudah ada telurnya ya guys. Nah ini guys, lihat nih, saya zoom. Nah, kelihatan ada telurnya ya. Nih telurnya. Jadi kita nanti akan panen anaknya ini, kita akan panen guys. Oke, kemudian perut Jepangnya juga. Nih sudah siap kita panen. Kita langsung ambil aja ya guys ya, tanpa panjang lebar karena ini sudah ada telurnya. Sudah ada telurnya itu dia otomatis anaknya nanti akan mengganggu proses pengeraman ya. Guys, sepertinya ini jantan ini guys. Kemudian ini nggak tahu ini jantan atau betina. Saya sudah siapkan kandang di sini. MD-nya juga sudah siap panen ya. Kita kan panen juga. Pokoknya di sini kita hari ini panen terus karena sudah sebulan dari waktu kita panen perut Jepang yang kemarin guys. Oke, 5 ekor ya. 5 ekor, 3 ekor Amprit Jepang, 2 ekor Zebrafin, ini ukuran Aussie ya teman-teman. Oke, kita simpan dulu karena agenda kita adalah bersih-bersih hari ini. Lihat ini kandangnya sudah kotor ya. Kita bersihkan tempat minumnya terutama. Oke guys, kita akan cuci guys. Sebenarnya seperti ini sudah sangat kotor sekali ya. Kita harus rajin-rajin membersihkan, tapi yang punya ini malas. Berapa hari ini kita kebanyakan main keluar guys. Oke, sini guys. Klateknya juga kotor semua ini tempat minumnya. Jadi untuk sahabat ternak di rumah ini jangan ditiru ya. Teman-teman harus rajin-rajin membersihkan tempat minum dari burung ternak kita agar dia nyaman dan tidak terserang penyakit. Ini kemarin kita sudah hampir beberapa minggu tidak kita bersihkan guys. Jadi hari ini kita
lembur ingin membersihkan tempat minum dan makannya. Oke guys, hari ini kita bersih-bersih dulu. Ini kita bersihkan tempat minumnya yang kotor. Oke guys, kita bilas. Guys, kalau sudah kita pasang lagi. Oke, sudah kita bersihkan ya. Kita sekarang akan pasang. Tempat minumnya kita pasang lagi. Jangan lupa nanti dikasih air ya. Oke, jangan lupa kita bersihkan alasnya juga. Biar kalau bersih, burungnya nyaman guys. Kita aja manusia kalau tempatnya nggak bersih kan nggak nyaman juga ya guys ya. Sekali lagi ini jangan ditiru ya. Saran saya sih bersihkan 3 hari sekali. Setelah kita bersihkan, kita tinggal tuang air. Sudah kita pasang ya. Kita kasih air. Jangan lupa jangan sampai lupa ya. Kalau lupa nanti bahaya, nanti bisa mati guys.
Oke, sampai selesai. Tapi sebelum kita lanjut ya, tadi yang kita panen, jangan lupa, tadi kita lupa bersihkan tempat bersarangnya, teman-teman. Ini kita ambil dulu kotorannya agar dia nanti segera bersarang kembali. Nah, kotor sekali ya, teman-teman. Oke, setelah ini kita siapkan rumput liarnya, karena kita belum siapkan, nanti kita akan siapkan. Kita udah panen, kita udah bersihin kandang. Kita berjumpa lagi di video berikutnya ya, teman-teman. Pastikan untuk like dan subscribe, oke? Jangan lupa juga untuk rajin-rajin membersihkan tempat kandangnya ya, teman-teman. Karena kalau kotor ini saya ini udah 2 minggu nggak bersih-bersih karena keadaan ya. Jadi jangan ditiru. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.